Selamat datang di channel Ada Infotainment. Berita artis hari ini. Seorang model bernama Verano Siliana mengaku melahirkan anak dari hubungannya dengan suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud. Tak mendapat pengakuan, Verano Siliana akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang. Verano Siliana mengajukan gugatan tersebut pada tanggal 20 Juni 2022 dan sudah memasuki sidang perdana pada 13 Juli 2022. Dalam gugatannya, ada beberapa hal yang dituntut oleh Verano Siliana. Selain ingin putranya diakui, dia juga menuntut beberapa aset dan nominal dari Sirajuddin Mahmud. Hal itu tercantum dalam poin keempat yang tercatat di dalam petitum, menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservatoir baseline terhadap harta kekayaan milik tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 Het Hersin Inlines Regelement HIR dan pasal 191 ayat 1 Rechtsregelement voor de Buitengewesten RBG pasal 54 dan pasal 57 Regelement op de Rechtsvordering RV dan SIMA SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta which verbal beach forage dan profesional serta SIMA SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan profesional tertulis dalam petitum dilihat dari SIPP SIP pada hari Kamis 14 Juli 2022. Ada 4 aset yang dicantumkan dalam gugatan Verano Siliana. Aset tersebut berupa ruko dan rumah. Ada satu ruko atas nama Sirajuddin Mahmud dengan luas 387 meter di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. 3 aset lainnya berupa rumah dengan sertifikat atas nama Sirajuddin Mahmud. Masing-masing memiliki luas 220 meter di kawasan Gunung Bahagia, 373 meter di kawasan Balikpapan, dan rumah seluas 656 meter dengan hak guna bangunan atas nama suami Zaskia Gotik di Jalan Pupuk, Gunung Bahagia. Verano Siliana juga menggugat material dan imaterial terhadap suami Zaskia Gotik. Jumlah gugatan tersebut lebih dari 17 miliar. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material maupun imaterial sebesar 1. Kerugian material sebesar Rp7.560.000.000. 2. Kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000. Tertulis dalam petitum gugatan yang diajukan sang model untuk Sirajuddin Mahmud.